Hai, hai, apa kabar semuanya? Hari ini kakak mau masak toco udang pedas-pedas luar biasa. Kebetulan waktu kakak ke supermarket, kakak dapat cabai rawit. Ini cabai apa nama burung ya? Kalau dipanggil di Malaysia, karena ini cabai ini asalnya dari Malaysia. Kakak maunya makannya pedas-pedas, bener-bener pedas, 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 pedas mungkin. Karena mau balas dendam ya. Seperti biasa kita memerlukan bawang merah, bawang putih, cabai ya, cabai hijau, cabai ini ya rawit kalau bisa ya, karena kita mau pedas-pedas, bener-bener pedas. Kita juga memerlukan jahe dan serai. Kakak nggak pakai daun salam, kebetulan daun salamnya tidak ada. Lupa belinya. Oke, kita goreng ya, kita tumis. Bawang merah, bawang putih. Lalu kita tumis juga cabenya ya. Cabai setannya. Nggak sabar nunggunya. Ya, bener nggak sabar. Kangen banget dengan makanan ini. Lalu kita letakkan tauco. Kalau kita di sini di Singapura tocunya pakai ini ya, botolan gitu ya. Lalu kita masukkan udang. Kita tumis juga ya udangnya. Kita letakkan juga ini apa? Air ya. Supaya berkuah, bagi yang suka berkuah ya letakkan air, kalau enggak ya enggak usah pak letakkan air, kalaupun mau diletakkan dikit aja juga boleh, karena nanti akan mengering gitu ya. Jadi kalau kakak pribadi lebih suka yang berkuah-kuah gitu ya, kalau enggak rasanya kayak kecekek gitu kalau makan nasi gitu, tanpa ada kuah-kuahnya. Letakkan juga garam dan gula. Toco udang kita sudah masak. Kalian lihat itu. Pasti pedasnya luar biasa. Sesuatu yang benar-benar nikmat untuk dimakan sambil pedes, sambil berkeringat makannya. Okay, time for me to eat. Happy lunch, everyone.